Selamat malam sahabat-sahabat semua. Diinformasikan untuk kondisi dan situasi terkini di Villa Nusa Indah Bojonggulur terendam banjir karena hujan deras sejak sore tadi. Nah, ini dari rekaman video warga yang tinggal di perumahan Villa Nusa Indah 2 menunjukkan kondisi salah satu blok perumahan tersebut yang sudah mulai terendam air mulai dari setinggi mata kaki hingga sepinggang orang dewasa. Rekaman video menceritakan lokasi yang terendam banjir malam ini berada di blok PD dan blok EE, dan warga sudah mulai keluar rumah untuk mengungsi. Di rumah baru sedengkul. Bang. Ya. Tadi ada yang jatuh. Air terus naik. Tolong ya. Kondisikan ya.